Bank Indonesia mencatat cadangan devisa per akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menyusut jika dibandingkan posisi akhir Mei 2023. Bank Indonesia meyakini cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa per akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar US dollar. Angka ini menyusut dibandingkan posisi akhir Mei 2023 yang mencapai 139,3 miliar US dollar. Dalam keterangan persnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebut, turunnya cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski demikian, Erwin menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respon bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.